Slabbertrops, selamat datang di Akihabara, Tokyo, Jepang, ya, Slabbertrops. Hari ini, di video ini, gue bakal ngajak kalian buat muter-muter di Akihabara. Halo, Slabbertrops. Welcome, Slabbertrops, di Mas Labor was here. Tenang aja, kalian masih nonton video hunting kartu Pokemon di Akihabara. Tapi gue mau ngasih info ke kalian, disclaimer dulu. Kalau waktu gue bikin video di Jepang itu ada satu memory card gue yang sayangnya error. Jadi video di dalamnya juga ikut hilang. Karena itu beberapa vlog gue itu ada videonya yang hilang. Jadinya tuh jumping lompat-lompat gitu. Nah, dibanding lompat-lompat, gue muncul di sini, Dimas dari masa depan ya, untuk menjadi narator, menjelaskan ke kalian beberapa hal yang ada di video ini. Emang sayang banget sih ada beberapa video yang hilang, tapi masih bisa kita tonton kok. Jadi, seperti apa hunting kartu Pokemon di Jepang? Yuk, mari kita lanjut ke videonya. Akihabara itu bisa kita bilang ya Holy Land ya, tanah sucinya para wibu di seluruh dunia. Dan kali ini gue bakal ngajak kalian muter-muter di sini. Tapi, Slabbertrops, fokus gua di video kali ini itu adalah lebih ke arah kartu Pokemon. Jadi gua bakal mengajak kalian untuk hunting kartu Pokemon yang ada di Akihabara di Jepang. Tapi sebelum kita ke toko-tokonya ya, ini gua kasih lihat dulu Akihabara seperti apa. Jadi kalau kalian yang udah pernah kesini pasti kangen banget dengan Akihabara. Gue juga jujur seneng banget bisa kesini lagi. Kalau kalian yang belum pernah kesini, semoga kalian bisa ke Akihabara ya, supaya bisa ngeliat serunya electric district gitu deh pokoknya. Nah, sebelum kita ke toko-toko yang jual kartu Pokemon, nih gue kasih lihat dulu nih ada apa aja di Akihabara, dan kita bakal muter-muter dulu di Akihabara dikit buat ngeliat ada apa aja sih di Akihabara gitu ya, sebelum kita masuk ke kartu Pokemon di Akihabara. Gue bakal hunting pokoknya ya, Slabbertrops. Nah, di sini ini kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada kayak reporter TV gitu ya. Jadi ceritanya itu, gue mau diwawancarain di hari yang sama ini. Jadi pas gue lagi di Akihabara, abis nyari kartu, nyari beberapa figur gitu kan. Terus gue istirahat, duduk di pinggir jalan. Terus gue disamperin sama karyawan TV-nya gitu, ditanyain, mau gak diwawancara gitu. Mungkin gue ditanyain karena gue megang kamera ya, jadi dalam tanda kutip bisa ngomong depan kamera gitu kali ya. Gue bilang dengan bahasa Jepang ala kadarnya ya, gue bilang iya gue mau. Tapi gue tambahin, kalau gue itu bahasa Jepangnya tuh gak terlalu lancar. Nah, dia bilang kalau dia bahasa Inggrisnya tuh gak terlalu lancar, jadi akhirnya gak jadi gitu. Karena ya komunikasinya gimana dalam wawancaranya gitu kan, jadi memilih untuk gak jadi aja gitu. Tapi gak apa-apa sih, apalagi kalau jadi lucu ya di wawancara masuk TV Jepang ya. Ini lagi hari Sabtu, Slabbertrops. Gue ke Akihabaranya, jadinya rame banget orang-orangnya. Seru sih kalau kesini lagi rame gini, jadi kayak berasa semakin hidup kota Akihabara itu. Mesin buat gacha kartu Pokemon, dan ini adalah beberapa kartu Pokemon yang tersedia dan yang sudah didapatkan ya. Dan sekali main itu harganya adalah 2000 yen. 2000 yen itu kalau kita rupiahin sekitar 200.000 rupiah, jadi gue gak bakal nyoba karena lumayan mahal ya. Untuk kemungkinan isinya mungkin cuma satu kartu gitu, jadi kayaknya kalian cukup tahu aja kalau ada vending machine yang cukup unik, gacha yang cukup unik ya. Nah, sekarang kita lagi ada di sisi seberang ya dari Akihabara, yang ada Akihabara stationnya di sebelah situ. Oke. Abis ini juga gue mau ke toko Mandarake, itu salah satu toko favorit gue di Akihabara, di Jepang in general.
Jadi di situ tuh jual barang-barang bekas, figur, TCG gitu, konsol ada juga dan macam-macamnya. Tapi dengan harga yang oke dan juga jenis yang macam-macam. Nanti kalau di situ boleh ngerekam, gue bakal kasih lihat ke kalian koleksi Pokemon TCG di situ ada apa aja ya. Oke. Okay? Ini adalah area samping-sampingnya Akihabara, lumayan ramai juga di sini tapi lebih banyak tempat makan ya di sini. Terus juga di sini ada areanya Mandarake, ada di samping. Cuma gue mau muter-muter ke sini dulu. Di sini banyak. Trading card game. Jadi ini bentuknya kertas doang, kita bawa nanti kita kasih ke kasir, baru nanti kartunya packnya ada di kasir gitu. Welcome to the troops, Dimas Labor was here. Dan kali ini gue lagi ada di... Mana tangan gue? Tangan gue mana? Mandarake. Gue pengen kasih lihat ke kalian vintage toys, terutama kartu Pokemon yang ada di dalam situ. Jadi apa aja sih dalamnya, yuk mari kita masuk. Naik tangganya lu tinggi banget. Jadi sebenarnya di dalam itu ada lift, cuman gue memilih naik tangga aja dan jadinya olahraga. Lanjut naik tangga. Oke, tadi gue sedikit salah naik lantai, gue ke lantai 8, ternyata yang ada kartu-kartunya itu adalah di... Belok dong kameranya. Lantai 7. Ini dia tempatnya. Ini isi dalamnya Mandarake. Gue lumayan betah banget di sini karena gue suka dengan figur-figur yang retro, yang vintage atau yang jadul gitu ya. Terutama figur jadul dari seri Super Robot tuh bagus banget. Robot-robotan tuh yes. Jadi gue ada di etalasenya trading card game, terutama Pokemon ya. Tapi ada juga banyak yang lain, ada Yu-Gi-Oh, ada Digimon, One Piece ada juga di situ, Gundam juga ada, Card Dash dan lain-lain. Yang dipajang di etalase ini adalah kartu yang bisa kita bilang cukup valuable ya, cukup mahal, makanya di display terpisah gitu. Tapi untuk kartu yang biasa-biasa aja, itu juga ada, atau yang eceran gitu ya, itu juga ada, nanti bakal ada di videonya, tungguin aja. Ada kartu bahasa Indonesia. Oh, there, Pokemon!
Ini stiker jadul nih dari Gen 1, harganya 7 juta rupiah. Ini kartu koleksi Pokemon dari Coklat Meiji, itu jadul juga nih. Kalau yang ini nih koleksi Card Dash Pokemon, ini jadul juga dan bagus banget nih. Kartu Mewcu ini harganya 4 jutaan dan 6 jutaan Slabber Troops. Mahal, tapi bagus. Pokoknya kartu-kartu rekaman ini harganya jutaan semua nih, jutaan rupiah. Nah, album ini adalah koleksi untuk kartu eceran Slabber Troops. Gak semahal yang di etalase tadi. Sayangnya, stok kartu jadulnya itu lagi dikit saat itu, gue gak jadi beli. Soalnya gue ngincer cuma kartu jadulnya. Selain kartu jadul, tentu kartu yang baru, yang eceran juga banyak. Harganya tuh sekitar puluhan ribu rupiah aja di sini. 20 ribuan gitu, 40 ribuan gitu. Oke, Slabber Troops, maaf banget kalau videonya kentang, videonya nanggung karena sayang banget ada kartu memori gua yang error, jadinya ada video vlog yang hilang. Tapi gue tetap pengen ngasih liat ke kalian Akihabara seperti apa dan hunting kartu Pokemon di Jepang itu seperti apa. Tapi terima kasih buat kalian yang sudah menonton Slabber Troops. Seperti biasa, gue doakan ke kalian yang belum kesampaian ke Jepang, belum kesampaian ke Akihabara, gue doakan semoga kalian kesampaian ke Jepang untuk hunting kartu Pokemon di Jepang ya. Jadi seru banget, experience-nya itu menarik banget di sana gitu. Amin, semoga kalian semua bisa ke Jepang ya. Terima kasih Slabber Troops buat kalian yang udah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan bye-bye.